A'udhu Billahi Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan, dan bertakwalah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu. Seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu jika kamu hilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin. Dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka, orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak waris mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik. Kepada saudara-saudaramu seagama demikianlah telah tertulis dalam Kitab Allah, dan ingatlah ketika Kami mengambil perjanjian dari para nabi, dan dari Engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka, dia menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang kafir. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu, lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan, dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ketenggorokan, dan kamu berperasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat. Dan ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit berkata, yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami hanya tipu daya belaka. Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, "Wahai penduduk Yasrib Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu." Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga." padahal rumah-rumah itu tidak terbuka mereka hanyalah hendak lari dan kalau Yasrib diserang dari segala penjuru dan mereka diminta agar membuat kekacauan niscaya mereka mengerjakannya dan hanya sebentar saja mereka menunggu dan sungguh mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah tidak akan berbalik ke belakang mundur dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggung jawabannya. Katakanlah Muhammad, lari tidaklah berguna bagimu jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan dan jika demikian kamu terhindar dari kematian. Kamu hanya akan mengecap kesenangan sebentar saja. Katakanlah, "Siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu?" Mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Sungguh. Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, 'Marilah bersama kami,' tetapi mereka datang berperang hanya sebentar. Mereka kikir terhadapmu. Apabila datang ketakutan bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kepadamu. Dengan mata yang terbalik-balik, seperti orang yang pingsan karena akan mati, dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, sedang mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapus amalnya, dan yang demikian itu. Mudah bagi Allah, mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi, dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Badui sambil menanyakan berita tentang kamu. Dan sekiranya mereka berada bersamamu, mereka tidak akan berperang melainkan sebentar saja. Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka." Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya agar Allah memberikan balasan. Kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki, atau menerima taubat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan Allah menghalau orang-orang kafir itu. Yang keadaan mereka penuh kejengkelan karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong, menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan. Dan Allah, Maha Kuat, Maha Perkasa. Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab, Bani Quraizah, yang membantu mereka, Golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka, dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh, dan sebagian yang lain kamu tawan. Dan dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka. Dan begitu pula tanah yang belum kamu injak. Dan Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu: "Jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik." Dan jika kamu menginginkan Allah dan rasul-Nya, dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Wahai istri-istri nabi, barang siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipat gandakan dua kali lipat kepadanya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Dan barang siapa di antara kamu, istri-istri Nabi, tetap taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mengerjakan kebajikan, niscaya kami berikan pahala kepadanya dua kali lipat, dan kami sediakan rizki. Yang mulia baginya, wahai istri-istri nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk, melemah, lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias, dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud, "Hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait." dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu. Sungguh, Allah maha lembut, maha mengetahui. Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim Laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang kusuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin. Apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh Dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Dan ingatlah ketika Engkau, Muhammad. Berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, "Kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya dan ketetapan Allah itu." Pasti terjadi, tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu, dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya. Memohonkan ampunan untukmu, agar Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Penghormatan mereka, orang-orang mukmin itu, ketika mereka menemuinya ialah salam, dan Dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan. Dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka, karunia yang besar dari Allah. Dan janganlah engkau Muhammad menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah engkau hiraukan gangguan mereka dan bertakwalah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Wahai orang-orang yang beriman, Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa indah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun, berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu Anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada nabi, kalau nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu. Bukan untuk semua orang mukmin, kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Engkau boleh menangguhkan, menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki, dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan. Maka, tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu lebih dekat untuk ketenangan hati mereka dan mereka tidak merasa sedih dan mereka rela dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka semuanya dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu dan Allah Maha mengetahui Maha penyantun Tidak halal bagimu Muhammad Menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain. Meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang engkau miliki, dan Allah maha mengawasi segala sesuatu. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya, tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah. Dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi. Sehingga dia, nabi, malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri nabi, maka mintalah dari belakang tabir: "Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka." Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sungguh, yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Jika kamu menyatakan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya... Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Tidak ada dosa atas istri-istri nabi untuk berjumpa tanpa tabir dengan bapak-bapak mereka, anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara perempuan mereka perempuan-perempuan mereka yang beriman dan hamba sahaya yang mereka miliki dan bertakwalah kamu istri-istri nabi kepada Allah sungguh Allah maha menyaksikan segala sesuatu sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk nabi wahai orang-orang yang beriman Bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Sesungguhnya, terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin. Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh, jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya. Dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti dari menyakitimu. Niscaya Kami perintahkan engkau untuk memerangi mereka, kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah kecuali sebentar. Dalam keadaan terlaknat, di mana saja mereka dijumpai, mereka akan ditangkap dan dibunuh tanpa ampun. Sebagai sunnah Allah yang berlaku juga bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelummu. Dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Manusia bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Sungguh, Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala neraka. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, "Wahai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul." Dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar." Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa, maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya, berat. Lalu dibikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zolim dan sangat bodoh, sehingga Allah akan mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, dan Allah akan menerima taubat orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah Maha Pengampun. Maha Penyayang.